Ini adalah alat yang bernama ilusi pupil. Alat ini bisa menggambarkan bagaimana proses persepsi yang dimiliki oleh manusia. Hal ini bisa kita lihat melalui bagaimana garis yang ada di sebelah kiri kita naik turunkan sesuai dengan persepsi kita masing-masing, sehingga akan membuat garis diagonal yang lurus dengan yang ada di sebelah kanan. Seperti ini misalnya. Ini yang pertama, atau kita naikkan lagi, atau kita turunkan lagi, sehingga menurut kita hal itu sudah membentuk suatu garis diagonal yang lurus. Jadi ini adalah alat ilusi Poggendorf. Coba kamu naik turunkan garis yang ada di sebelah kiri ini agar lurus secara diagonal dengan garis yang ada di sebelah kanan. Dengan cara setelah kamu anggap itu sesuai menurut persepsi kamu, kemudian kamu kencangkan skrup yang ada di sini. Silakan Bobby. Sudah. Oke, terima kasih Bobby.